بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sama-sama bacakan doa. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, so insyaAllah untuk kelas tambahan pada petang ini, kita akan tengok bab yang terakhir silibus tingkatan 4, yang mana kita terhutang pada tahun lepas. Okay, so nama dia Matematik Pengguna Pengurusan Keuangan. Okey, kalau awak sedia maklum, bermula daripada tingkatan 3 lagi rasanya. Okey, telah ada Matematik Pengguna. Okey, kalau form 3 dulu, simpanan pelaburan hutang. Kemudian naik form 4, yang inilah pengurusan kewangan. Naik form 5 ada insurance. Juga dengan cukai, ya tak? Itu dia. Okay, so yang ini yang form 4 lah, pengurusan kewangan. Sebenarnya asal cerita dia, tak ada dalam KBSM benda ni. Okay, tiada berkenaan dengan matematik pengguna dalam KBSM. Okay, pada batch awak dimasukkan ke dalam silibus baru beberapa bab bermula daripada tingkatan 3 sehingga tingkatan 5. Antara faktornya ialah loan ini tengok kajian Malaysia lah. Keperhatikan ramai golongan muda yang muflis ataupun yang bankrupt. Contohnya ramai yang terperangkap dengan hutang kredit kad, kerja tu beli kereta, beli kredit kad, beli kondi-kondi. Lepas tu bayar sekali, bank akan insolvensi akan kata bankrupt ataupun muflis. Jadi benda tu nak semakin serius. Okay, makin hari makin ramai golongan muda yang baru umur awal 20 hari ni yang dia sebenarnya mati awak insurans, ambil insurans untuk perlindungan, kemudian pandai buat simpanan dan sebagainya lah, pelaburan dan sebagainya. Itu tujuan Kementerian Pendidikan khususnya dan Kerajaan Malaysia lah, UMNO, membuat benda ni. Okay, perubahan dalam silibus matematik ni. Alright. Jadi, bab yang ke-10 ni matematik pengguna pengurusan kewangan. Kalau saya ada masalah terlain, tak clear ke, delay ke, ya ada. Sebab sehari dua ni saya rasa delay sikit. Tadi saya kelas form 4 tadi pun, pilih pihak form 4 tadi pun rasa macam delay sikit. Tak tahulah delay line saya ke mana kau. Ada sikit, tak apa, sedap lah. Tak apa, syok. Okay, so pengurusan kewangan. Alright, kita tengok dah. Saya bagi daripada awak ni, saya soft copy dia. Sebab saya tahu dah buku teks form 4 pulang dah pada sekolah. Jadi masing-masing yang ada di tengah awak hanya buku teks 3-5 sahaja. Jadi saya dah split ada benda ni dan saya share dalam grup tadi lah. Okay, alright. Mana benda ni? Okay. Okay, Tasri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Okay, Gubernur Bank Negara. Bekas Gubernur Bank Negara. Eh. Okay, hebat ni. Alright. Okay, kita pergi pada perancangan dan pengurusan keuangan. Nah, muka surat yang ketiga pada bab ni lah. Okay, so apakah, ini banyak baca lah seperti mana sebelum ni. Kalau bab-bab keuangan ni, dia banyak baca. Berarti pengguna ni lah. Baca sikit dah tengok beberapa contoh melibatkan pengiraan. Sama macam insurans juga, insurans, cukai, macam itu. Gitulah, dia banyak kena baca dulu benda asalnya. Dia baru mari kiraan dia lah. Alright. So, apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? So, proses pengurusan kewangan merupakan proses yang melibatkan pengurusan wang. Okay, wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan.
Okey, makna pergerakan daripada sumber pendapatan kita sampailah kita belanja. Okey, itu maksud dia pengurusan kewangan. Kemudian perlindungan, kita dapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. So 5 langkah ni yang telah ditetapkan dah. Untuk silibus kita inilah 5 langkah ni yang wajib awak tahulah. Yang pertama, menetapkan matlamat. Keyword dia matlamat. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Kemudian mewujudkan pelan. Semua ni kewangan lah. Okay, keyword dia pelan yang ketiga tu. Yang keempat, melaksanakan pelan. Yang kelima, mengkaji dan menyemak semula. Okay, kemajuan pelan kita tu. Alright. So, bawah ni diterangkan secara terperinci, satu per satu. Okey, pertama menetapkan matlamat kewangan. Okey, so menetapkan matlamat kewangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Matlamat kewangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Memang dia guna contoh ni, comel dah ni. 3 tahun sebelum berkahwin. Apa dia sebut gini eh? Kemar. Kenapa contoh kahwin ni ambil sini Kemar? Oh, Akmar. Ada tak Akmar ni? Ya, cikgu. Ada, ada. Ah, ada. Alhamdulillah. Apa contoh kahwin ni ambil ni Akmar? Apa cikgu? Apa contoh, ambil contoh kahwin ni? Tak tahu eh. Ha? Dekat tak tahu. Tak tahu. Besar yang kau dengar dulu dah. Okay, sebab MP, bukan sebab semua naluri manusia ni akan nak nikah. Hak normal lah. Kita hak normal ni nak nikah. Dah. Jadi kalau perhati kalau kita baru dah, kita baru, awak cuba tengok iklan-iklan ada tepek di pijalai ke biasa pijalai tu tepek traffic light. Kata pinjaman segera. Okey, perniagaan dia tulis, perkahwinan dia tulis dah antaranya. Rasa dah memang banyak pinjaman lah ahlum lah bahayanya. Bagi mereka yang nak nikah nak duit segera pinjam dengan ahlum. Sama. Bila pinjam dengan ahlum ni tak payah sendirilah bayar bunga mahal pada bayar hak pinjam. Pinjam RM5,000. Ha. Okey, hak bayarnya RM10,000 bayar bunga. Kalau pinjam di bank boleh kira lagi. Kalau ada internet pun. Ada beramah sebenarnya. Dia nak kahwin tu sebab kahwin ni bukan mudah, bukan murah, bukan mudah. Dah. Sedak-sedaklah. Ha, dah. Nak mas kahwin anak dara orang paling-paling kurang gelo ni RM6,000. Ada. RM6,000 situ dah. Lepas tu kalau mak ayah tak pernah ada, kena beli pula, kena sejadah pula di rumah tu untuk backwash. Ha, dan kalau musim sebelum PKP lah, sebelum COVID ni. Paling-paling tidak RM3,000-4,000 pula situ. Lepas tu hantaran pula, bagi hantaran pula atas par tu pula. Main RM2,000-3,000 pula. RM15,000 contoh, dah ni comel ni. Ha, RM15,000. Kalau anak, kalau calon isteri tu, jenis ada ijazah pula RM10,000 tentu dah. Ha, ada rolik orang ni. Ha, sebab tu dia buat benda gitu ni. Sebab tujuan tadi, bank negara dan juga Kementerian Pendidikan masuk benda ni. Ha, betul Kemar. Bukan modus. Jangan bikin nak sedap je lah eh. Alright, beres itu. Matlamat jangka pendek. So dia ada dua, terbagi pada dua lah matlamat ni. Jangka pendek dan jangka panjang. So jangka pendek ni melibatkan amount yang tidak melibatkan amount yang besar. Okay, tidak melibatkan amount yang besar. Contohnya nak beli laptop, nak beli handset, nak beli sebagainya tu jangka pendek lah. Takkan nak beli iPhone 13 terbaru ni sampai 4 5 tahun tak nak sambung. Setahun ni biasa sipenya. Kalau tengok tahun depan 2022 tu beli iPhone 14 pula dah. Ha, dah gitu. Kemudian kedua, jangka panjang. Jangka panjang ni yang lebih daripada 5 tahun dah. So jangka pendek tu kurang daripada setahun. Yang jangka panjang ni dia lebih dari 5 tahun. So biasanya yang melibatkan nilai yang besar lah. Contoh nak beli kereta, nak beli rumah dan sebagainya. Ada. Alright, kemudian ni persaraan pendidikan anak-anak sebagainya ni lah. Biasalah. Bila nikah tu kak,
Balik-baliknya ada anak. Bila ada anak tu mikir pula anak depan nak ngaji, nak apa semua tu macam-macam lah benda nak mikir. Okey. Benda bukan benda pendek, benda panjang bila nikah ni. Okey, bila berkeluarga lah pertamanya. Kemudian, tempoh masa untuk mencapai satu matlamat kewangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan. Okey. Sebulan mesti kena sipir. Okey, baiklah. Waguh kemam tak izin. Okey, namun keadaan ini bergantung pada cara seorang itu merancang. Okey, setiap kita lah bila awak bekerja nanti, dia mesti siap bulan mesti ada hak sipir. Hak sipir tu ikutlah sipir yang buat gambar pun tapi kena sipir. Dan cadangan dia biasanya kalau pergi mana-mana buku kewangan dia susu sipir 10%. Okey, daripada gaji. Daripada pendapatan. Pendapatan. Maksudnya kalau gaji RM2,000, kena sipir RM200. Ha, nyanyi kosek 200 tu. Lepas ni nak bikin nak nikah ke, nak beli kereta, kata tu lah. Ha, dah, biasanya 10%. Kemudian dalam rancang kewangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat kewangan. Semasa menetapkan matlamat kewangan, seorang haruslah memberi keutamaan. Perbanyakan kepada keperluan daripada kehendak. Ha, ni keyword dia ni. Ha, keperluan daripada kehendak. Kita ada dua dah. Kita ada keperluan, kita ada kehendak. Beza tu. Contohnya, kita perlukan headset. Headset zaman dulu ni adalah keperluan. Sekadar boleh WhatsApp, boleh call, boleh ambil gambar tu jadilah, itu keperluan. Tapi kalau tiba-tiba lah ni terbaru ni Apple waktu tu beli iPhone 13, kita pun nak beli iPhone 13. Ha, itu kehendak lah tu, bukan keperluan tu. Kita ada headset kita lah ni, contoh Vivo ada dah. Okay, contoh Vivo S apa tu. S1 Pro contohnya. Tiba-tiba tu beli Apple 13, iPhone 13 nak tukar pula. Itu lah jadi kehendak. So kehendak ni yang taksirnya. Kecuali kita ada banyak lebihan kita. So biasanya kita keutamaan beri pada keperluan dulu. Peluang ada kereta, beres dah, kereta boleh gerak, beres dah. Lepas tu lalu kemudian tu, kehendak tu kereta baru semua tu kemari kemudian. Lebih kurang kurang pentingnya bandingnya keperluan tu. Right. So contoh gini lah, awak baru kerja dan baru berkeluarga contohnya. Majoriti manusia atas dunia ni dia akan sewa rumah dulu. Jadi keperluan pada masa itu adalah kehendak memang nak kita nak rumah sendiri. Tapi itu mari kemudian. So pertama dulu kita keperluan dulu sewa dulu. Kecuali kita mampu beli tu. Ha, gitu dah. Kemudian contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pakaian perlu diutamakan. Ha, dah. Kita lah benda tu tak tahu dah tu boleh mikir ke dah semua. Cumanya bila kelabu mata tengok benda-benda baru ni, hari tukar kereta, nak tukar kereta contohnya. Kita ada dah kereta rumah kita. Anak baru sore ya, contohnya. Tiba-tiba jika sebelah rumah tukar kereta. Ai gitu. Ha, tak boleh gitu. Nah, dah. Kemudian kehendak ialah keinginan. Ha, kita sebut sini. Untuk menjalani kehidupan mewah. Perbelanjaan ikut kehendak akan menyebabkan seorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan kewangan cekap akan membantu seorang individu bebas daripada masalah kewangan serta wujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Okey. Kemudian seterusnya matlamat kewangan SMART. Okey, matlamat kewangan atau financial goal in English yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan kewangan. Selain itu, matlamat kewangan berkonsep SMART akan membantu seorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai kewangan yang dikehendaki. Lima kunci utama strategi ini ialah SMART tu S tu specific, itu khusus. Kedua, M tu measurable in English, so boleh diukur. Attainable, A, boleh dicapai. R, realistic. Okay, bahasa Melayu pun realistic lah, bersifat realistic. Dan T tu time bound, ada tempoh masa dia. Okey, so ada contoh dia lah diberikan. Okey, contoh yang pertama, Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500. Tengok tak? Kalau tidak sini, dia simpan RM250 daripada RM2,500. Maknanya dia simpan 10% lah. Memang dicadangkan simpan tu 10%. Okey.
untuk mencapai matlamat kewangan berikut. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okay, jadi SMART tu dia ada lagi lima deh. S tu specific and measurable, A attainable, R realistic, KT tu time bound tu. So tengok sendiri. So penyelesaian dia specific, adakah khusus? Ya. Yeah. Okey, Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson, spesifik lah. Okey, dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin bercuti tetapi menetapkan lokasi yang spesifik yang khusus iaitu Port Dickson. So measurable, adakah boleh diukur? Ya. Yeah. Okey, boleh dihitung iaitu jumlah wang yang terhubung untuk hari keluarga iaitu 1,500. Boleh dihitung lah. Okey, kemudian seterusnya. Okay, attainable. Adakah boleh dicapai? So, dia nak sipir 250 sebulan. Okay, dia nak 1,500 tak. Maka kalau darat nil tu, dapat 1,500 tu, 500 tu. Okay, so boleh capai, matlamat kewangan boleh dicapai dengan menyimpan 250 sebulan. Daripada gaji dia 2,500. Kemudian adakah realistik? Okay, so adalah realistik. Okay, memoristik lah. Sebabnya logik benda tu. Realistik boleh dicapai lah. Contohnya gini, contoh yang tak realistik, contohnya dia nak belanja di 2,500 contohnya. Dia nak sipir 2,500 sebulan dan tempoh neighbor tak sampai 2,500. Maka itu tidak realistik. Dan ia realistik. And dia akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian tempoh masa, yes. Tempoh masa, ada tempoh masa iaitu 6 bulan. So oleh itu Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Beres ke? Tak payah tanya dah. Okey. Seterusnya menilai. Itu yang kedua tadi. Pertama tadi, lima konsep tadi. Yang pertama tu matlamat. Yang ini menilai kedudukan kewangan. Eh. So asset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Contoh aset yang boleh dimiliki oleh seorang individu ialah wang tunai. Aset lah benda hak milik kita aset tu. Simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham dan saham syarikat. Semuanya belajar dah ni. Semuanya belajar masa tingkatan tiga ni. Ha ni. Amanah saham, saham syarikat, simpanan tu, pelaburan semua belajar di tingkatan tiga dulu. Okey, kemudian liability merupakan pinjaman bank. Liability ni hak kita tanggung. Kalau belajar account lah pandai benda ni. Okay, lagi spesifik lah dalam account tu. Okay, pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah, bill utility yang belum dijelaskan. Okay, menilai kedudukan kewangan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat kewangan. Jangka pendek ataupun jangka panjang. Awak mahal lebat ni ni, awak memang berset PA ni. Okey, mewujudkan pelan kewangan pengurusan kehidupan berdasarkan pelan kewangan membantu seorang memantau aliran tunai. So keyword sini aliran tunai. Benda ni kacau belakang bagi awak ni. Terdapat dua komponen penting dalam pelan kewangan yang dibina iaitu sumber pendapatan dan juga perbelanjaan. Pendapatan pula ada dua jenis iaitu aktif dan pasif. Okay, aktif merupakan pendapatan utama iaitu gaji, allowance, commission dan sumber kewangan lain. Pendapatan pasif adalah termasuk sewa, faedah, dividen dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini merupakan aliran tunai masuk. Ha, dah. Kemudian perbelanjaan terdiri daripada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Kedua pula. Okay, yang tetap ialah yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta, kad kredit. Itu tetap. Yang tak tetap ialah seperti mana petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Apa tetap? Itu guna akaun. Contoh rumah ada akaun, akaun parut. Tak payah, parut lapi dia. Ha dah. Sama juga petrol. Kalau banyak kejal, parut lah petrol dia. Guna, tak boleh guna tapi berbeza. Tak tetap lah. Sikit banyak bergantung pada kadar penggunaan. Boleh ke? Boleh tak? Tak payah tanya dah. Saya banyak baca ni, benda-benda baca belakang ni.
Alright. Kemudian langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan kewangan. Pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Ketiga, mengira simpanan yang diperlukan untuk mencapai. Dan yang empat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Kelima, meletakkan tempoh masa untuk mencapai. Keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu. Okey, saya nak cerita sikit sains saya, Rok. Saya benar ni, sains saya orang Wakaf Baru. Belajar di MRSM sekali dengan saya, tahun 1997. Kemudian masuk UTM sekali dengan saya, 1998 hingga 2002, 2003. 2003, 2004 tu sama-sama konvo dengan dia. Dan dia bawa diri kerja dengan Telekom Malaysia. Dululah cerita masa 2006-2007 dulu. Okay, saya pula time tu kerja dengan Dunlop PJ. Kedua sebagai engineer lah. Saya engineer, dia pun engineer. Lepas tu dia kerja 2 tahun, 2-3 tahun lebih kurang sebagai engineer. Lepas tu dia masih jadi agent, bukan insurans juga. Apa ni, kalau pernah dengar public mutual. Okay, public mutual ni amanah saham lah. Dia masuk amanah saham. Dia masuk dengan, mana kata, sungguh. Teramat sungguh. Terkelih tu, Allah sayang kita ni. Dia sungguh doa lah, sungguh. Okay, sampai satu tahap dia kerja, dia buat amanah saham tu, dia berhenti resign engineer. Okay. Saya sangat pun resign, nak berhenti engineer ni. Gaji dia RM3,000 sebulan. Tahun tu lah, tahun 2007 dulu. 2007 pernah jujur, dan gaji RM3,000 tu banyak dah tu. Okay, dia berhenti. Lah ni rezeki dia lah, cerita dia. Dengan usaha dia tu. Dia sebulan dia jual juga, dia mencari pelaburan lah, sebab amanah saham ni dia mencari pelaburan. Okay, sebulan dia dapat kupus juta. RM 1 juta ringgit sebulan. Atas dia seorang. Bayangkan, kalau sebulan 1 juta, kalau komisen sebagai ejen 10%, sebulan dia dapat 100 ribu. Sebulan. Itu dia seorang. Belum anak buah dia lagi. Dan pada tahun lepas, okay, kalau tengok buka website public mutual tu, dia dan isteri dia dapat yang negara ke apa istilah dia tu. Nombor satu kat Malaysia ni. Okay, antara tim pasukan dia yang dapat kumpulkan 100 juta lebih investment untuk tahun 2020. Tengok. So, learn ni memang jutawan lah. Kalau di KL tu sebut air kondo mana ada berlaku hak dia. Kondo ni ada dia beli sebutir, kondo ni dia beli sebutir, kondo ni beli sebutir. Air Wakaf Baru. Rezeki dia lah. Kalau kat set-set kami buat gathering reunion sama-sama set MRSM dulu, pagi tu free lah dia belanja. Baju dia belanja. Belanja. Kedipi dia. Okay, so rezeki orang ya. Belajar lebih kurang yang kita dulu seranya. Sama-sama pandai, sama-sama tak pandai ya. Okay, so seterusnya selingin lah tu. Okay, cerita bak rezeki tu, saya tak tahu. Contoh matlamat kewangan seorang individu, okay, ikut umur lah. Standard kita makin berumur kita, dia makin beza-beza lah matlamat dia tu. Okay, pertama umur 25, mula kerja ni nak nikah dulu lah mulanya. Okay, kemudian umur 30 nak ada kereta sendiri. Tapi lah ni skalanya ada kereta dulu baru nak nikah. Okay, kemudian mempunyai rumah sendiri umur 35. Umur 55 nak pecing tu nak melancong. Umur 60 tu besar. Terutamanya bagi kerja swasta lah. Kalau kerja kerja dia ada pecing bulan-bulan, makan pecing pula. Nah, kalau swasta, kerja di umur 60 memang stop dulu lah. Tak ada dah income masuk. Kecuali kalau simpanan dia ada tu. Okay. So, perusahaan kewangan yang cekap membantu seorang mengumpul simpanan bulanan. Okay, so contoh sini, berkahwin, dia mula tahun 2019. Okay, target dia 2022 nak nikah. Okay, tempoh 3 tahun, jumlah diperlukan 15,000.
Okey, kemudian beli kereta start tahun 2023 mula lepas nikah. 2027, tempoh 4 tahun, ini bayar muka. Pendahuluan. Masa helon ni aku pergi kedai kereta, boleh beli kereta zero deposit apa zero deposit? Zero apa selada? Kosong pendahuluan. Aduh. 100% loan. Kaca sungguh dunia loan ni tak. Lagi-lagi lah orang yang berhutangnya. Bulan ni ada juga RM10,000 contohnya. Kalau kereta harga RM1,000, RM10,000. Lah ni pergi mana-mana ejen isu kereta, atau pergi bank, zero muka. Okay? 100% loan. Aduh, kaca. Okay, next. Contoh yang kedua. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000. Dan pasif sebanyak RM1,000 sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap RM1,350 dan yang tidak tetap RM950. Jadi soalan A dia hitung aliran tunai. Jelaskan jawapan anda. So tunai ini ialah jumlah pendapatan tolok dengan jumlah perbelanjaan. Maka RM3,000 tambah RM1,000 tolok RM1,350 tolok RM650. Maka yang didapat ini adalah positif. Okey, 202,000. Lebihan dia ada 2,000 yang positif lah. Okey, maka aliran tunai positif diberi nama sebagai aliran tunai positif. So, ni positif ni bagus lah. Ha, dah. Yang negatif. Negatif tu maknanya belanja lebih pada gaji. Okey, pasal positif adalah baik kerana Cik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Okay, benda kecemasan ni tak tahu. Ada, contohnya kita ada kereta dah, awak ada kereta dah, tak ada motor dah contoh. Tiba-tiba aksiden. Ada, aksiden pula tepuh orang. Ambil insurans third party. Kereta orang lain tu, insurans bayar kereta sendiri. Habis-habis cakap RM3,000 nak guna. So RM3,000 tu stoker nak guna tu. Perlu pada penyimpanan tu lah. Okay, maka bila ada aliran tunai sini, maka dia ada lebih. Ha? Tunai dia, dia boleh sipek. So, sipek tu boleh guna untuk kecemasan. Ha? Itu kecemasan dari segi kecemasan. Kalau dari saya sakit, contoh sakit kan. Sakit tak tahu juga sakit. Sebab kita ambil insurans tu, belajar form 5 tu, ajak insurans. Sebabnya kalau sakit, tiba-tiba nak pergi hospital, nak bedah, nak operate, nak pergi hospital KJL, kena masuk queue contohnya. Nak cepat, kena pergi swasta. Swasta ni, pak malu sendiri lah. Masuk-masuk RM10,000 atas tangan, kena minta dah. Cedar RM10,000 contohnya. Ha, dah jadi, duit itu mana kecemasan tu. Kemudian soalan B pula, jelaskan aliran tunai Encik Derry jika pendapatan Encik Derry pasif, tidak wujud. Okey, dan jumlah perbelanjaan juga meningkat 60%. Jadi jumlah pendapatan dia hanya RM3,000 yang aktif, pasif tak ada. Tolok RM3,200. So dapat negatif ni dah. Cuma itu dah negatif lah. RM 2,200, aliran tunai negatif. Okey, kalau tolak tu 3,000, tolak 3,200 dapat negatif 200. Okey, maka dari situ 200 aliran tunai negatif. Okey, negatif, aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek. Dan mungkin beliau menggunakan kad kredit. Okey. Bila negatif gini lah, okay, okay, rasa tertekan. Bila tertekan, nak cakap guna kad kredit. Nak cari ahlong, nak pergi bank payah sikit, nak penjamin sebagainya. Kalau pergi ahlong mudah. Pergi ahlong bawa IC ya. Bawa IC, bank jalan RM5,000 bayar RM10,000. Banyak faedah dia tu, ahlong tu. Jadi bila tak ikut bulan ni memang terpaksa lah, terpaksa main je. Kalau main je dengan adik-beradik boleh kira lagi. Kalau main dengan ahlong dengan institusi memang payah sikit lah. Alright. Kemudian, cuma yang tanya, buat mari mana buruan ni? Saya memang RM3,200 mari mana? Siapa boleh tolong jawab? Tadi dia kata belanja tadi RM1,350 yang tetap, RM950 yang tak tetap. Tiba-tiba mari sini RM3,200 ni mari mana? Abra? Tiba-tiba sengih nilai 3,200 main mana?
Tak tahulah katanya Abra. Mana lagi? Halik, halik. Tak tahu juga. Aku dah lelah. Okey. Tadi dia kata yang tetap dia 1,350. Ah, bukan Salman. Ini belanja ni, 300 ni. Okey. Dia tolak kan? Kecemasan kata Uzaim. Mungkin juga. Okey. Untuk soalan B ni, dia kata apa? Soalan B, baca semula. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek, Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Sebenarnya belanjaan dia ialah perbelanjaan. Jumlah dah, jumlah perbelanjaan ialah 1,350 tambah dengan 0,50 tu bik 2,000 sahaja. Lepas tu dia kata meningkat 60%. Maka hok meningkat tu 60% tu ialah 60 per 100 darab dengan 2,000. Cer darab. Nampak apa? RM1,200. Ni mari sini. Boleh. Kita mari mana nilai 3,200 tu. Okey, 2,000 fasa tambah dengan peningkatan 60% sebanyak 1,200. Maka 3,000 tolak 3,200 dapat negatif 200. Tapi RM tu dia tak negatif lah. Dia tak 200 juga tapi tulis tu aliran tunai negatif. Sebagai seorang guru swasta, beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Beliau juga mengajarkan tuition dan boleh pendapatan sebanyak 1,000. Banyak gaji dia ni. 3,500, tuition pula 1,000 pula. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak 80 sebulan. Woi, mewah dia ni. Okay, Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan tidak tetap 600 sebulan. Hitungkan aliran tunai Cik Janani. Jelaskan jawapan anda. Maka aliran tunai tambah semua pendapatan dia, 3,500 gaji dia, 1,000 tuition, 850 tu rumah, sewa rumah yang dia dapat. Tolak dengan 1,200, tolak dengan 600. Maka dapat RM 3,550. So juga aliran tunai positif. Okay, so biasanya biaya positif ni baguslah. Aliran tunai positif adalah baik kerana Cik Janan ni boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Okay, faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janan. Standard lah, bila simpan di bank tu dapat faedah dia. Kalau simpan di bank konvensional, faedah tu riba. Ada tak ada makan tu. Kalau si pay di bank Islami, dia buat cara Islami. Nah, sebab tu kita ni, orang Islam ni seboleh-bolehnya si pay di Islami. Bank Islam. Di mana-mana bank ni pun ada Islami sebenarnya. Maybank pun ada Maybank Islami, ada Maybank biasa. Kalau dia masuk dalam tu, boleh pilih account dia pula. Even lah ni, Hong Leong Bank pun ada Islami. Nama Cina dah Hong Leong tu. Tiba-tiba ada Islami juga. Dah. Ini majoriti ayat Malaysia ni adalah Islam. So kalau dia tak buat yang paket Islami, maka tak adalah customer dia Islam. Rugilah dia. Jadi untuk dia ambil, untuk dia capture market orang Islam ni, dapat dia paksa buat yang Islami punya. Alright, next. Okay, yang ketiga ni melaksanakan pelan kewangan. Okay, pelaksanaan pelan kewangan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan.
Semasa melaksanakan pelan kewangan, seorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Okey. Kemudian seorang individu haruslah sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbanjakan bulanan yang dirancang dengan yang sebenar. Biasalah kita rancang lain, hak sebenar lain tu. Tapi kita nak buat biar biar lebih kurang. Lalu beza kita nak adjust supaya dia sama. Hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbanjakan sebenar agar dapat mencapai perbanjakan bulanan seperti yang dirancang. Okey. Contoh. Okey, Cik Yasir dirancang ialah bil elektrik 150, makan dirancang 900. Tapi bila sebenarnya bil elektrik dia 200, makan dia 850. Ini nampak beza sebenar dia besar pada hak dirancang. Jadi tanya, adakah perbelanjaan Encik Nak Yasin menunjukkan seperti rancang? Okey, so tidak samalah. Jadi sini penerangan dia, perbelanjaan Encik Nak Yasin menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang. Okey, oleh itu Encik Yasin perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 50 dan juga mengurangkan makan sebanyak 250. Kalau boleh dia hejah lah. Kalau boleh ni makan Pizza Hut, makan KFC, makan apa. Contohnya makan kek tu beli secret recipe. Kalau tu kalah macam biasa ya. Okay, boleh makan macam biasa ya. Biar pada kadangnya kalau kita rancang ni. Contohnya pergi kedai minum setabak, kena belah ya secawan. Beli kedai kopi tu baru boya. Ada. Kopi juga, sehul jenama lah, mustahasi lah tu. Nah, mana ejah kita lah mana boleh ejah. Okey, so semasa melaksanakan pelan kewangan, kita harus mengutamakan bayaran tetap dulu. Contohnya asuran rumah, perangkat kredit, asuran kereta dan sebagainya. Pembayaran lewat akan mengenakan bayaran faedah tambahan. Standard lah, bila kita nak buat perbelanjaan ni, bayar tak wajib bayar dulu. Wajibnya seperti mana, itulah kredit kad bayar online. Dah kita tambah dari kad lamanya, tambah lagi interest dia. Okey. Maka dia tu lagi membawa, dia kepanjang dia akan beban kita lagi lah. Dah. Alright, next. Tidak. Okey, contoh empat. Puan Aminah ingin membeli kereta berharga RM50,000. Dalam masa setahun, beliau bercadang untuk membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Wah, banyak ni. Okey, daripada simpanan beliau. Sebelum ini Aminah tidak mempunyai simpanan. Aminah juga ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Okey, bank S menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey, so dia buat perkiraan sini lah contoh kan. So gaji Aminah sendiri 35, gaji suami dia 3,500, gaji dia 3,000. Pendapatan pasif tak ada situ. Okey, jumlah antara laki bini dapat 1,500. Kemudian simpanan tetap tengok sini 10%. Ini bagi seperti mana digalakkan. Okey, 150 isi per sebulan. Okey, kemudian tolak pula simpanan dana khas. Dana-dana kecemasan ni ada lain pula dia buat situ. Kemudian maka bila 1,500 tolak 2 tu dapatlah 5,750. Nah, kemudian tolak pula perbelanjaan bulanan. Okay, pinjaman rumah 1,500, ansuran kereta 600, insurans 400. So 5,750 tolak dengan 3 ni maka dapat baki dia 2,500. Pak ni semua macam awak mahir dah ni. Pak macam account ni memang awak sangat mahir dah ni. Ego meji aja 2 tahun tu. Si awak ni. Okey, maka kemudian tolak pula perbelanjaan yang tidak tetap. Taska 400, anak-anak 400.5, utility tu air, api, telefon tu lah utility. Petrol 380 semua tak tolak, maka perbelanjaan dia ialah 31. Okey, baki dia lah. Tolok ni ni. Okay, tolok semua maka dia dapat sini. Okay.
570 tolok ni, tolok ni. Okey, dapatlah 120. 5750 tolak dengan 2500 hak tetap, tolak dengan 3130 tak tetap, maka baki dia 120. Ha dah. Lebihan dia. Maka gapo perangan dia sini? Okey, itu yang dirancang dah. Waktu yang dirancang. Yang sebenar dia tengok sebenar dia banding sebenar bila rancang tu banding sebenar pula. Yang sebenar dia gaji sama. Okey, sama sini, simpanan sama, jumlah sini sama. Okey, tolak sini. Hak tetap ni biasanya tetaplah. Nama dia tetap. Dia tak beza sini ni. Tidak berubah. Hak berubahnya pada yang tidak tetap tu. Maka sini perhatikan taska tetap sini. Taska sama. Keperluan anak tidak berubah di antara yang dirancang dengan yang sebenar. Utiliti pun tak beza. Petrol tak beza. Tu tidak beza. Okey, barangan dapur. Okey. Sini 1000, sini 900. Dirancang 1000 tapi jimat. Okey, dia jimat 100 ya. Yang banyak sebenarnya yang sebenar ialah 900 sahaja. Kemudian sini pemberian pada ibu bapa 400 ni sama. So perbanyakan tetap sini 3130, maka tolak hak ni, tolak dengan hak ni, tolak dengan hak ni. Maka dia dapat 220. Yang dia rancang dapat 120. Tapi dia dapat sini, bila dia sebenar, dia dapat 220. Lebihan dia. Okey. Kemudian berdasarkan hal ini, berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Apa matlamat dia? Nak beli kereta tadi. Harga RM50,000. Bayar muka RM7,500 tu. Nabi, adakah Pak Aminah seorang yang bijak? C, adakah Pak Aminah menggunakan pena smart? Kita tengok jawapan dia. Okey. Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek dengan pendahuluan sebanyak RM7,500. Iaitu main mana yang dia simpan tadi, RM550 tu, darab dengan 12 bulan. So, dapat RM7,800. Dia nak guna hanya RM7,500 untuk beli kereta. Maka lebih lagi RM300 itu. Dia masih mempunyai lebihan RM300 daripada keperluannya. Beliau juga mempunyai lebihan RM220 ni memang mari hak sebenar tadi dah. Okey, daripada setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan luar jangka. Beres soalan A. Soalan B, adakah dia bijak? Okey, beliau orang bijak kerana berbelanja mengikut peluang asas, beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Dan beliau mengutamakan perlindungan itu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Bijaklah dia. Ada. Kemudian seterusnya C, adakah digunakan smart tadi? So smart tadi tengok balik S khusus. Khusus nak beli kereta RM50,000. Adakah measurable akan boleh diukur? Ya, dia nak duit perbelanjaan sebanyak RM7,500. Adakah boleh dicapai? Yes, boleh dicapai. Attainable tu. Kenapa setahun, itu tadilah kiraan ini. Kiraan 1,350 ni dalam ini. Kemudian adakah realistik? Yes, realistik. Kemudian time bound dia ataupun tempoh masa dia adalah setahun. So, maka Puan Aminah gunakan kaedah SMART. S-M-A-R-T. Okay, next. Ah, boring, kejap banyak ni. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, kelebihan dari polis masa mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Pelan kewangan dari masa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Cara tidak langsung membantu matlamat kewangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Dah. Jadi penting semuk semula lah. Bila kita rancang, lepas tu hak sebenar tak kena semuk semula. Apa yang perlu boleh kita ejah situ. Kaji semula dan semuk semula. Right? Kemudian contoh yang kelima. Puan suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada Jun 2019. Okey, kemudian dikata dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah pendapatan lain mereka tetap, apakah kesan kenaikan gaji Puan Aminah dan matlamat kewangan Puan Aminah? Contoh 4 dirujuk.
Okey, so misalnya dia, suami dia naik 10%. So 10 per 100 daripada 3,500 iaitu 350. Maka 350 tambah dengan kenaikan dia, so pendapatan bulanan untuk lelaki dia ialah 3,850. Apa kesan? So kesan dia, okey, jumlah simpanan boleh ditambah. Sebab target dia berkaitan dengan dia je. 7,500 tu, maka lebih-lebihan tu boleh sipir lagi lah. Ha, mungkin nak sipir dan mungkin nak tukar kereta tu. Nama dia berkata, oh, duit banyak ni boleh tukar kereta pula, kereta harga 1,000 pula. Okey, gitu dah. Mungkin nak sipir. Alright. Kemudian, praktikan diri 1.10.1 ini, baiklah. Okey. Kalau nampak dia jawab ni, sama dengan gitu ya. Kita lalu dah. Next. Okey, bagaimanakah anda menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang? Okey. Tengok tu lah, cerita tu baca dia. Ya. Okay, saya baca dah. Okey. So, ini pelan dia. Eh. Pelan ni mana perancangan dia lah. Okey, so gaji dia RM5,000. Pasif dia tak ada. Kesimpanan dia tak ada juga. Semuanya ada simpanan untuk kecemasan saja RM200. Maka RM5,000 dapat RM4,800. Kemudian apa yang tetap dia RM1,500. Yang tidak tetap RM3,300. Maka RM4,800 tolak RM1,500 tolak RM3,300. Oh. Mana tak lebih tak kurang. Gaji dia boleh cemuk tu, dia belanja cemuk tu habis. Teru. Ha dah. Kemudian apa lagi tengok. Okey. Pencik Yusof ingin membeli komputer berjenama FAST bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Okey, so boleh kodak dia beli ni. So pendapatan dia RM4,800, tolak pembelanjaan dia RM4,200 dapat kosong sen. Okey, so berdasarkan pelan kewangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Tak ada pilihan nak beli komputer tu. Ada. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamat kewangannya. Anda dikendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Dana kecemasan tadi tak cekosek, 200 tadi. Apakah kaedah lain yang boleh bantu dia? Okey, kemudian A, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan bijak? B, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan? Okey, C, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh? D, adakah anda dikendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan SMART? Okey. Soalan A dia, adakah cekap? Tidak. Okey. Kenapa cakap? Kenapa tak cakap? Kerana wujud belanja-belanjaan yang boleh dikurangkan seperti telefon, makan dan minum serta tidak ada pelaburan masa depan. Mana tak bijaklah. Cik Yusof ni tidak bijak menguruskan kewangan dia. Kemudian, so berapakah yang diperlu simpan sebulan untuk beli komputer tadi? Jadi, RM1,000 bahagi dengan 12 bulan. Maka sebulan dia mesti simpan RM500. Kemudian, so bagaimanakah pendapatan boleh ditambah? So, Encik Yusof boleh menambahkan pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Sebabnya, insurans ni mana-mana ejen insurans dia makan komisen. So, kalau komisen banyak dia ambil orang, ramai klien dia, maka komisen dia banyak lah. Okay, gaji dia tak ada tak banyak. Mungkin RM500 saja komisen tu banyak. Ada. Ha, dan juga dia perkenalkan orang baru. Bila perkenalkan baru, ejen baru, maka dapatlah gear dia juga. Kemudian, dia kata suruh sediakan konsep SMART. So, pertama, spesifik yang khusus membeli komputer. M, measurable boleh diukur RM6,000. Diukur dengan simpanan RM500 sebulan. Adakah boleh dicapai? Boleh dicapai. Okey, dengan RM500 sebulan tu. Kemudian, adakah realistik? Okey, yes, realistik. Bila mana dia menyimpan RM500 sebulan, itu 10% daripada gaji dia. Kemudian, time bound dia adalah setahun.
Kesam dah gitu ya lah. Nanti habis bab ni nanti saya akan bagi soalan yang format SPM lah. Dah ada depan ni. Eh, cuma saya tanya si awak ni. Kita tengok saya nama Mumtaz Sain tu ada si awak ya? Kau saya silap tengok eh? Betul tak? Macam mana boleh masuk Sain? Bukan awak tak ambil Sain kau? Awak ambil 5 PA tak ambil Sain tak? Maknanya awak ambil PA dengan admit tak? Mumtaz Aliran. Sebab saya tengok nama saya ada sastra pun ada. Nama saya sesif tu lah. Desain pun ada. Saya banggap apa sain tu ialah contohnya fizik kimia bio tu. Tiba-tiba saya awak hobi ini ada pula kelas sain. Saya tengok tiga orang saya nama saya perhati. Muskil saya. Sastra, kelas mustah sastra. Itulah. Tapi contohnya awak, awak nama awak ada kelas sain tu. Time set-set tu belajar bio awak buat apa? Ada? Ha, dah tak masuk mana ya? So, rugi. Ha, itulah. Patutnya awak tak ada situ lah. Alright. Takpelah beres lah benda tu. Benda teknikal tu sebenarnya. Cuma saya tengok pelik lah. Alright. Masuk mana? Masuk mana? Okay, next. Okay, pelan kewangan baharu Encik Yusof setelah mengambil kira beberapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. Okay, ini yang baru lah ni. Tadi yang asal, ini yang baru. Yang mana yang dia tambah ialah tambah simpanan tetap ni, simpanan tetap bulanan 500 nak tambah situ. Okay, so maka bila tengok, so kosong juga, cumanya ditambah sini beza dia ni, simpanan tetap situ. 500 ya tu. So bila tersimpan, simpan 500 ya sebulan, maka dapatlah capai untuk target dia nak beli komputer tadi. Okay. Kemudian, menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan Encik Yusof. Setiap perancangan kewangan harus dinilai semasa-masa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diperhatikan Encik Yusof ialah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Okay, hal ini secara langsung meningkatkan jumlah perbelanjaan. Okay, ambil langkah. Okay, boleh-boleh melabur dalam saham. Alright. Dia benda ke inflasi ni, benda yang real life lah. Okay. Contoh bila berlaku kenaikan harga petrol. Dulu geger petrol naik, minggu ni naik 3 sen, minggu depan turun 2 sen. Okay, benda tu nampak sikit sen-sen dia tu. Awak naik motor tak serah mana awak naik motor. Ha, dah. Naik 10 sen sikit seliter, awak tak serah mana. Awak demo beli kereta, awak ada kereta ni. Memang serah walaupun naik 5 sen petrol ni. Ha, dah. Jadi contoh bila tu petrol meningkat, maka belanjaan petrol dia meningkat. So benda tu akan mengubah dia punya pelan dia ni. Ha, deh. Contohnya harga sebelum ni, harga contoh terbaru ni harga minyak masuk. Berapa harga sebotol 5 liter tu? Siapa pernah beli terbaru ni? 2-3 bulan lepas tak dia. Minyak masuk dalam botol besar tu 5 liter. Berapa harga sebotol? Siapa tahu? Eh, botol besar 5 liter tu. Minyak masuk. Botol besar sekali tu lah. Dia nama Buruh ke, Safi ke, Alif ke. DW ke, apa tu. Okay. Oh, tak je beli siapa ni. Orang lama PKP tak beli mana tak. Okay. Sebotol lah ni naik harga dia 29 sen. Sebotol. Dulu sebelum ni harga dia 25 ya. Sebotol 5 liter tu terbaru ni harga dia 29 kita dah berkisar tu berapa setengah 29 atas kedai pula lah promosi kedai pula. So harga dia lebih kurang lah 30 ya harga tetap ada neria seliter. So darat 5 liter 30 ya. Lepas tu ni pergi kedai mana kedai majoriti lah manusia akan beli minyak paket tu. Minyak paket harga sama 2.5 seliter. 5 paket baru 12.5 baru. 5 liter juga. Kalau botol tu, sebotol 30 ya. Beza 18 ya, beza. Ha, masa amal beli lah. Saya pun kata tanya jumpa, beli juga paket tu. Kata tanya tak ada kan, beli juga botolnya. Nak jimatnya pasal kan?
Ada. Kalau dia mau jual gue bisa berjalan, mas Wahir gue nak pakai tu dah. Gue nak botol tu. Ada. Alright. Kemudian pelan kewangan jangka panjang. So, sini jangka panjang penting seperti seperti mana juga jangka pendek lah. Tujuan pelan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti dia. Okey, so jangka panjang ni istilah dia, dia mesti melebihi 5 tahun. Okey, seperti pendidikan anak-anak, persaraan, pembelian rumah. So, contoh depan ni lah, habis SPM nanti nak masuk IPT. Ada, so nak, so, nak masuk tu, mula-mula tu nak pakai PT RM23,000 juga. Meetup dengan Yi ataupun dengan Baitulmal mungkin boleh RM1,000 mungkin. Kalau lagi-lagi tu, nak tambah duit sendiri lah. Itu kalau dalam negara, luar negara pula, kalau pergi Mesir mana, PT lebih lagi pula contohnya. Ha, jadi, setengah-setengah mak ayah tu jual tanah, jual lembu, ke gadamah, bila anak ingin ngaji. Ha, dari kapung kita lah, standar kapung lah. Kalau kita ada kerja nanti tu, benar kena rancang awal lah. Contohnya ni ada SSPM, boleh sipir dulu, tak nak ngaji. Ha, gitu benda lah. Kemudian, contoh 6, kita beritahu contoh tu lah. Okey, Encik Syed dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun. Selepas mereka berkahwin, 6 tahun lepas dia berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah pendapatan perpanjangan tetap dan tidak tetap RM6,500. Okey, mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga Allah, RM720,000. Tak makan cekok ni. Gaji RM8,000 lah. Rumah. Lebih dari 500,000. Okey, dengan pendahuluan sebanyak RM72,000. Duit muka dia RM72,000. Okey, soalan A dia, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Cik Syed dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Maka dia bahagilah. RM72,000 dia nak bayar muka tu bahagi naik tahun. Okey, dapat RM12,000. RM12,000 bahagi pula dengan 12 bulan. Maka dapatlah RM1,000 sebulan. Maka dia dan isteri dia kena sipir RM1,000 sebulan. Untuk ada duit bayar muka RM72,000 rumah tu. Kemudian, so bagi keluarga Cik Syed, jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat tidak sukar. Memandangkan jumlah belanjaan sebanyak RM8,000. Memang tak payahlah. Boleh dia sipir. Dengan RM8,000 tu, dia boleh sipir. Apapunnya sebabnya, RM8,000 jumlah pendapatan dia, tolok dengan RM6,500 jumlah perbelanjaan, ada lagi baki RM1,500. Sebulan. Maka RM1,500 tu, maka RM1,000 tu boleh sipir untuk rumah. RM500 sipir untuk benda lain pula. Right? Maka boleh dicapai lah, boleh dicapai. Cumanya soal lebih dia, adakah Encik Syed bijaksana? Adakah cerdik dia ni? Untuk beli rumah harga RM720,000 ni. Berikan justifikasi anda. Maka sini, jawab dia tidak. Patah lagi dia tolak dah ni. Okey, tidak bijak Encik Syed ni. Apa tak bijak? Okey, walaupun Encik Syed boleh membayar muka RM72,000, namun ansuran bulanan yang perlu dibayar membebankan beliau kerana jumlah belanjaan adalah tinggi. Ha, dah. Okey, agak-agak awak dah. RM720,000 ni berapa sebulan kena bayar dia ni? Kalau dia beli rumah harga RM720,000, berapa ansuran bulanan yang kena bayar ke bank? Awak agak-agak lah. Salman? Teka, salah tak apa. So teka, so agak-agak ni. Manalah Salman makan kepuk lah. RM10,000 sebulan kata Salman. Orang lain ni Harun. Berapa sebulan kena bayar ke bank ni? Kalau dia beli rumah sebanyak ni. Tak nak jawab. Kalau tak apa pakai peksa ni saya tanya gitu. Ya Allah awak ni takut sangat nak jawab. Okey, saya beli rumah harga RM390,000. Saya beli rumah pada tahun 2015.
Okey. Sebulan saya bayar ke bank RM 1830 ya. Sebulan. Sebulan. Itu harga 360,000. Kalau Cik Encik Yusaid ni dia tolak dengan insurans dapat duit muka dia dalam ada 100,000 lebih. Maka mungkin bulannya dia lebih kurang lah. Mungkin dekat dengan 3,000 sebulan. Sebulan. Lebih kurang. Sekarang dia maka dia kena bayar sebulan untuk rumah tu 3,000 sebulan. Haa dah maka tidak cerdik lah dia nya. Sebab yang gaji dia ada tu tak cerdik. Tak pada dia 3,000 sebulan. Kalau tolak tadi pun, baru 1,500. 3,000 memang makan Maggi lah jawabnya. Haa dah. Haa beres itu. Okay next. Kajian kes. Andaikan diri anda adalah perunding kewangan. Encik Wong selaku ketua keluarga yang mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti ditunjukkan di bawah. Berjumpa dengan anda untuk membina pelan bagi membeli rumah. Okay, so gaji dia 8,000 setengah. Pendapatan dia pasif 500, sejumlah dia 7,000. Pertama 7,000, kemudian tolak simpanan dia 6,500. Tetap kemudian untuk kecemasan 100, maka baki gaji dia 6,250. Kemudian hak tetap dia 2,900, yang tidak tetap 3,350, maka tolak dua ni. Tolak, maka dapat kosong. Okey. Seterusnya, Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya suri rumah. Okey, dan mempunyai dua orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anaknya sebanyak RM150,000 dalam tempoh 15 tahun dari sekarang. Jadi anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wong untuk membina pelan kewangan yang boleh mencapai matlamat Encik Wong tu. Jadi tengoklah. Target dia RM150,000 dalam tempoh 15 tahun. Maka 150 bahagi dengan 15, RM10,000 lah. Okey, dapat RM10,000 setahun. Lepas tu setahun pula bahagi dengan 12 bulan pula, maka dapatlah RM833.33 sebulan. Okey. Jadi, tambahan simpanan yang diperlukan ialah RM183.33. Berapa? Sebab tadi dia sipih hanya RM950 sebulan. Hak ni dia perlukan RM833.33. Maka dia perlu tambah lagi RM183.33. Okay. So jadi bagaimanakah Encik Wong boleh mencapai? Mana dia ajar gana supaya boleh capai so, lagi tambahan lagi RM183.33 tu. Jadi cadangan kita sebagai kewangan tadi, Encik Wong perlu menambah jumlah simpanan sebanyak 183.33 setiap bulan. So beliau boleh, cara-cara dia mengurangkan perbelanjaan melancung satu sebanyak 25%. Sebab tadi dia ada, kita tengok jadual tadi mana melancung 500 ni, ni melancung ni. Pasal dia dia setiap bulan dia yang tidak tetap dia melancung 500, maka dia kena kurang sikit melancungnya tu. Okay, so sini dicadangkan kurangkan sebanyak 25%. Okay, maka 25% darab dengan 500, maka dia kena kurangkan sebanyak 125 ya. Jadi berapakah jumlah belanjaan baru bulanan dia? Iaitu 500 tolok dengan 125, maka sebulan dia hanya boleh belanjakan 375 untuk melancong. Okay. Kemudian yang kedua, cadangan yang kedua, beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak 100 dengan berkongsi kereta dengan rakan sekerja. Biasalah duduk bandar ni kan.
Neko si kereta lah. So nak jimat, so nak elok jam. Lagi banyak kereta jalan, lagi jam lah. Ha, dah. Dulu pun KJM pernah buat carpool lah kan. Kongsi kereta, kempen kongsi kereta. Banyak dulu sama-sama 80-90 hari dulu. Lain yang senyap tak bunyi mana. Sebab lain ni, sebabnya lain ni banyak LRT ada, ERL ada, komuter ada. Maka kurang lah dulu. Sebelum ada benda-benda tu, memang KJM memang terpaksa buat kempen kongsi kereta. Carpool istilah dia. Sebab banyak adalah kereta jalan tu menyebabkan jam dan sebagainya. Kalau ni tak apa, majoriti orang tak pergi kerja kereta dah. Naik LRT lagi mudah. Bah pun ada transit banyak. Okay, dia ada bandar lah, ada kapung, tak ada masalah. Ada bacok kita baru tak ada masalah. Ha, dah. Kemudian situ, 125, okay, beres sini. Kemudian lagi, Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain untuk mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bagi mencapai matlamat kewangan. Selain itu, Cik Wong juga boleh menambahkan pendapatan dengan kerja-kerja sampingan. Kerja sampingan ni, Kak. Kalau klik kerja hal kerja jabat tu penat dah. Okey, tapi bila duduk bandar memang ada. Okay, mereka yang kerja dua kerja. Siang kerja dah 8 hingga 5 pagi, petang kerja dah. Malam tu ambil shift pula malam tu sebabnya tak cukup duit. Sama hari bandar buat gitu. Dan kita nak kapun rasa payah nak jumpa. Kalau di bandar besar kau lupa mana Penang, mana JB, mana meramah terpaksa gitu. Untuk menampung perbelanjaan harian. Terpaksa ambil dua kerja. Memang penat lah. Balik hari ni boleh tak ilang penat kan kerja pula. Lepas tu tidur metah kerja pula esok kerja pula. Memang penat. Okey. Sikit lagi. Okey. So sini bila kita bincang-bincang dengan Cik Wong tadi. Ini cadangan kita lah. Selepas kita, ini yang baru. Ini pelan yang baru selepas Encik Wong ambil cadangan kita tadi. Cadangan kurekan, melancung, okay, naik kursi kereta dengan saing tu. Maka sini melancung kurek sebanyak 375. Kemudian petrol, kurek mana tadi? 700 ini kurek. Kepada 700, maka ada lebihan simpanan 225 sebulan. Okey, maka jumlah simpanan bagi satu bulan ialah 950, yang ini simpanan tetap, tambah dengan lebihan ni 225. Maka jumlah yang simpanan boleh-boleh 875, darab dengan 12 bulan, darab 15 tahun, maka tubik 157,500. Dan maka cukuplah target dia tadi. Dah. Jadi nak belajar ni bukan benda free dah. Payah benda belajar ni. Pitih lah bak pitih. Sebab itulah ramai yang buat loan, PTPTN dan sebagainya tu. Lepas tu itu pentingnya awak ambil result yang cemerlang. Dah. Bila result SPM awak comel, cemerlang, maka bila masuk IPTA, awak boleh minta banyak dia suar daripada syarikat-syarikat besar. Dan kalau result berbual cukup makan, nak minta besuar ni, orang tak layan mana. Dah. Contoh berapa SPM awak, contoh boleh 10A, contoh. Lepas tu bila masuk U, contoh masuk mana-mana U lah. Bila U tu nanti nak pergi ke unit HEM, adalah senarai-senarai. Biasanya suar awak ada yang ditawarkan, Petronas ada besuar dia, TMB ada besuar dia, Telekom ada besuar dia, besar tu lah, syarikat besar. Renong ada syarikat, itu dia punya tu. So, bila dia sebab bagus SPM nanti, bila metok tu senang nak dapat lah. Kalau boleh buat sok A, masuk U juga. Tapi nak metok tu, alah, banding orang lain 10A, awak sok A, memang tak layar dari segi besuar tu lah. Lalah kali terpaksa ambil pinjaman PTPTN. Majoriti lah, manusia ni, majoriti masuk U, ambil PTPTN. So, bila nak bayar, buat liat nak bayar. Nak pinjam tu sengih-sengih. Ada lagi? Ada lagi kebesuaran ni? Ada. Okay? Ada. Okay, Petronas ada besuaran lagi? Ada lagi. Okay, TM ada, TMB ada. So, untung yang besuaran ni bila awak ambil dengan dia, awak ngaji, awak kerja dengan dia. Dah. Ni marah pun ada lah ni. Marah dia istilah dia pinjaman boleh ubah. Maknanya, sama PTPN juga, PTPTN pun walaupun pinjaman, kalau result awak boleh first class dengan pointer awak 3.7 CGPA awak, awak tak payah bayar sebenarnya, free. Orang lain tu, kalau tak kerja dengan dia, ke mana cikgu? Okey, kalau awak ambil suang dengan dia,
contoh awak lebih suka dengan Petronas lah. Lepas tu bila awak habis ngaji atau hasil kerja dia boleh kena bayar mula dia. Sebab dia bersuara pada awak tu sebab sebagai pelaburan dia lah. Dia labur pada awak supaya bila awak habis ngaji atau kerja dia. Kalau tu kerja hasil kerja dia kena bayar mula. Dah. Tak ada guna dia, dia sponsor awak beratus-ratus ribu. Okey, tiba-tiba awak kerja dengan lain. Rugi lah dia. Jadi dia, dia ada agreement lah, perjanjian. Engineer. Cita-cita saya dulu jadi engineer, saya tak capai dia. Dari kecil saya memang nak jadi engineer. So bila dah start 2003, saya masuk engineering, dia buka, saya engineer lagi, 2005 saya resign. Saya ada 2 tahun lah. Hampir 2 tahun genap saya jadi engineer. So, saya berhenti. Sebabnya apa tak jadi, sebabnya saya tak boleh hidup secara, dengan cara engineer. Okey, saya dulu saya kerja engineer di kilang tayar Dunlop. Okey, kalau nak kereta tu tayar Dunlop ke tayar Sime Tire ke Continental ke tayar kereta kan. Yalah tu. Saya pernah buat benda tu. Saya pernah terlibat dengan pengeluaran tayar-tayar tersebut. Sime Tire, Sime Darby, Dunlop dengan Continental. Okey, saya pernah terlibat lah 2 tahun lebih kurang saya kerja sana. Sebab kerja saya kerja sana tu, kerja dia 24 hours punya operation. Kilang kan, kilang ni memang 24 jam lah, kilang jalan. Walaupun engineer kerja dia pukul 8 hingga pukul 5, tapi kalau pukul 2-3 pagi, 2-3 pagi mesin rosak, dia panggil, dia hello lah, on call juga. Bukan doktor saja on call, dia engineer pun on call juga, saya termasuknya. So, 3 pagi tiba-tiba mesin rosak. Hello cik ni, mesin rosak ni, mari. Bukan mari baiki tak, mari tengok mesin tu dia baiki. Dan contohnya bila pemain atau pemain anak buah nak guna barang, nak order barang, kita kena sayang kita tu nak tu. Pergi buat kerja tak, pergi memantau saja, tapi sayalah. Pergi bukan buat kerja, memantau nak buat kerja, tapi sayang tu penting. Jadi nak order barang segera ke, kena sayang kita tu. Jadi saya hidup dulu zaman bujet tak apalah. 2 tahun saya hidup zaman bujet, relax, enjoy. Pulau minggu, weekend, Sabtu, Ahad pun dan muka boleh pergi lagi. Sebab kita buja. Pagi kerja pukul 9.30 tu break dah. Lepas tu dengan jam, bandar duduk PJ tu jam lah. PJ KL tu standard jam lah. Okay, petai pukul 7.30, pukul 8 pun sampai rumah. Gelak lah, sampai maghrib sampai rumah. Jadi bila mikir-mikir panjang, aku ni buja tak apa lagi. Kalau aku nikah ada anak bini, gini gaya hidup aku ni, aku tak boleh ni. Okay, tak boleh. Tak boleh bergelumah dengan benda gitu. Dan tempoh masa yang lama lah. Tak siapkan bini. Mikir panjang, tapi mikir panjang. So, saya resign lah. Saya ambil kepel aja dari cikgu. Jadi, dari segi kerugian duit tu memang rugi lah. Okay. Lalu ni sayang-sayang saya. Kekal di engineer lalu ni. Majoriti jadi ketua di jabatan dia. Jadi head engineer dia. Gaji RM10,000, RM20,000 sebulan dia. Kita ni dengan cikgu baru RM5,000 sebulan. Tak apalah. Lebih kurang pada gaji, tapi lebih pada kehidupan lah. Saya ambil degree dulu di UTM. Ijazah kejuruteraan. Saya ambil kejuruteraan elektrik elektronik di UTM. Lepas tu ambil KPLI tu, ngaji KPLI lah setahun. Di matap perguruan Lipis, Kuala Lipis tu. Lepas tu posting cikgu lah. Jadi itulah, setiap orang tu dia ada cara dia. Saya ni tak boleh sesuai dengan gaya hidup engineer gitulah. Dia cabut awal. Orang lain geng saya dia juga, tak sesuai juga, tak sesuai jiwa dia, tapi dia berhenti engineer tu, dia kerja engineer lain, engineer juga. Saya cabut tu. Sebab majoriti engineer ni duduk bandar. Okay, banyak-banyak kilang pun, masa saya malas cabut gitu lah. Malas kerja-kerja, penat gitu. Okay, penat kerja dia, okay. Tak penat mana pun, sebab engineer ni, kita duduk atas. Anak buah kerja lah, kita pergi duduk tubuh, ya. Tengok anak buah kerja, tapi itulah. Malas dengan masa banyak habis ke kilang gitu. Okay, alright. So, pada itu untuk hari ini. Tersambung pada minggu hadapan pula, insyaAllah. Alright. So, tolong isi link hari raya. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, beres. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Beres. Lama buang ini, dok. Terima kasih.